macam mana kita ataupun harus macam mana kewajipan kita untuk memperjuangkan apa yang dah diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digelar sebagai khairul anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syed, Ustaz Syed, Ustaz Syed, Ustaz Syed, Ustaz Syed, Ustaz Syed. Pertamanya, kita mengakui bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia, adalah makhluk yang terbaik. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik manusia kerana kerasulan. Dan inti kepada kerasulan ini ialah untuk mengajar manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara yang sebenarnya dan membersihkan seluruh dunia ini daripada segala bentuk kesesatan yang ada. Dan Allah Ta'ala memberikan kemuliaan kepada Rasul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul-Rasul yang lain, Nabi-Nabi yang lain, kerana tidak ada lagi manusia yang lebih mulia daripada Rasul. Dan kemuncak kemuliaan makhluk ialah pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Ta'ala memilih untuk diberikan kemuliaan ini bukan hanya kepada para Rasul dan para Nabi, bahkan Allah Ta'ala memilih mereka yang duduk bersama, yang berjuang bersama dengan para Rasul dan para Nabi ini untuk diberikan kemuliaan. Sehingga kan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut baginda mendengar suara tapak kaki Bilal di syurga, kerana Bilal ini berada bersama dengan Nabi, berjuang bersama dengan Nabi, sanggup bersusah payah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan matlamat hanya untuk menyelamatkan seluruh masyarakat jahiliah berbahasa itu supaya kembali kepada Islam. Jadi hari ini Nabi tak ada, Rasul tak ada. Ada yang ingat orang ngelah sekali orang di Ulu Kelang baunya. Adalah seorang ni mengaku ayu ni, dia mengaku jadi Nabi. Kata dia, ada Rasul. Lepas tu, bila dah jahil siasat, jahil panggil siasat, dia buat pengumuman. Saya tengok pengumuman dalam berita. Dia kata, hari ini saya mengumumkan saya untuk jawatan jadi Rasul. Oh, ada juga bengok. Nabi tak ada dah, Rasul tak ada dah. Pemutusnya khatam Nabi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pah baru ni ada seorang lagi kena takar Tuhan Harun. Kalau tu dahsyat lagi mengaku Tuhan Ulu Kelang Nabi ya. Kalau ni Harun ni mengaku jadi Tuhan, tapi masuk kok kena tolak, kena kata tolak, kena kata sorong. Kalau Tuhan kena tolak, kena kata sorong, dahsyat dah lah. Jadi baik sama-sama sekian. Hari ni Rasul tak ada dah, Nabi tak ada dah. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq hatta yakumussal. Nabi kata akan tetap ada sehingga akhir kiamat orang yang menzahirkan kebenaran, orang yang bawa kebenaran, orang yang sambung kerja Nabi. Dan mereka yang menyambung kerja Nabi inilah yang Allah Ta'ala akan berikan ganjaran kemuliaan sebagaimana kemuliaan para Rasul dan para Nabi, dan mereka yang berjuang bersama dengan para Rasul dan para Nabi. Hari ini Rasul tak ada, Nabi tak ada. Maka segilangan kecil yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam janjikan inilah yang akan turun ke medan, turun ke masyarakat, bawa Islam yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bawa ini. Hari ini kita tengok setelah runtuhnya khilafah Uthmaniyah Turki pada tahun 1924. Selepas daripada 1924 ini, umat Islam, negara umat Islam difaraidkan di antara penjajah-penjajah barat. Sebahagian British ambil, sebahagian Portugis ambil, sebahagian Belanda ambil, sebahagian Itali ambil. Tanda penjajahan, tanda air umat Islam ini difaraidkan. Mu ambil situ, aku ambil sini. Hang ambil 10 hektar, aku ambil 20 hektar. Umat Islam seumpama anak ayam kehilangan ibu. Tidak ada lagi kuasa yang boleh menjaga akidah, menjaga kepentingan umat Islam. Maka sehingga tertubuhnya negara Islam,
gerakan-gerakan Islam seluruh dunia yang mengambil peranan ini untuk mengembalikan semula zaman kegemilangan Islam sehingga tertubuhnya sebuah negara Islam. Dan selepas tertubuhnya negara Islam, negara-negara umat Islam ini akan bergabung membentuk khilafah Islam. Ini sahabat-sahabat sekalian, kita yakin Nabi SAW ialah manusia yang paling baik. Dan apa yang dibawa oleh Nabi SAW adalah yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik daripada apa yang Nabi bawa. Kalau siapa-siapa rasa sosialis lebih baik daripada Islam, siapa-siapa rasa komunis lebih baik daripada Islam, kalau siapa-siapa rasa nasionalis kebangsaan itu lebih baik daripada Islam, maka yakinlah keimanan kita belum sempurna. Kalau kita yakin bahawa apa yang Nabi bawa ini yang terbaik, maka kita perlu bersama bekerja, berjuang, bekerja untuk kembalikan apa yang Nabi SAW bawa. Apa yang Nabi bawa? Nabi bawa bukan sekadar kesempurnaan hati. Nabi bawa bukan hanya sekadar keharmonian rumah tangga. Nabi bawa bukan hanya keharmonian masyarakat. Bahkan Nabi bawa sebuah perjuangan yang menghasilkan keamanan untuk seluruh dunia. Apa yang Nabi bawa? Nabi bawa perjuangan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena yakin, dapat berita terbaru. Seorang kanak-kanak disembelih di Bali. Berita terbaru, mungkin tak masuk berita lagi. Terbaru di Bali berlaku malam tadi. Malam ni sama-sama sekali. Kenapa ini berlaku? Dan dikhabarkan yang menyembelih anak dia ni, ayah sembelih anak ni, ialah orang yang pergi ke sungai. Macam Tom semua, macam kita semua. Apa sebenarnya yang berlaku? Minggu lepas, budak 2 tahun dibunuh. Malam ni, berita ni berdahsyat daripada itu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kenapa kita perlu menyambung perjuangan Nabi SAW? Kerana kita yakin Nabi menunjukkan model. Nabi 10-13 tahun Nabi di Mekah. Nabi cerita dakwah, bawa Islam ke seluruh masyarakat. Bukan hanya sekadar di Mekah, Nabi pergi ke Taif, Nabi hantar sahabat pergi ke Habsyah, Nabi hantar perutusan baginda jumpa dengan pemimpin-pemimpin masyarakat. Tapi berapa ramai yang bersama dengan Islam? Berapa ramai yang bersama dengan Nabi SAW? Majoriti masyarakat Mekah menolak dakwah Nabi SAW. Dan dengan kerja dakwah juga, maka Nabi berhijrah ke Yathrib. 10 tahun Nabi di Madinah. Ketika itulah Islam berkembang pesat ke seluruh dunia. Islam sempurna di Madinah. Islam bermula di Mekah, dibina sahabat-sahabat yang kuat Islamnya, kuat imannya di Mekah, dan mereka ini berhijrah ke Madinah membina sebuah pengkalan yang menjadi pusat penyebaran Islam di seluruh dunia. Maka model ini yang kita lihat, Nabi dibawa untuk membawa rahmat kepada sekalian alam. Di zaman jahiliyah dia, kanak-kanak dibunuh, kanak-kanak wanita dibunuh. Sebab wanita di zaman jahiliyah ni tak ada nilai. Mereka hanya menjadi pemuas nafsu lelaki. Bahkan mereka ini menyebabkan aib kepada keluarga mereka. Maka kanak-kanak wanita dibunuh hidup-hidup. Yang kuat menguasai yang lemah, yang cerdik menipu yang kurang cerdik. Golongan berada memperhambakan golongan bawahan. Tidak ada nilai kemanusiaan langsung. Nabi SAW membawa rahmat dengan mengubah semua keadaan ini.
dan kemuncak kepada keadaan rahmat ini ialah apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membina sebuah negara Islam Madinah. Dan hari ini suasana sukha. Kita kata rasuah berleluasa. Saya dulu nak niaga, start niaga. Apply lesen majlis. 3 bulan niaga tak ada lesen. Saya elok kepada orang yang nak keluarkan lesen. Saya kata bila nak mari cek. Dia kata tunggulah pada ada kenderaan. Rupanya saya tanya kawan-kawan, dia kata kena undur dulu baru datang. Kebetulan saya kenal ahli majlis tu. Ahli majlis telefon pegawai tu depan saya. Depan-depan saya besok sebelum pukul 7 dah sampai. Nak suruh undur dulu. Rasuah. Itu yang saya sendiri alami. Rasuah berluasa. Yang kena tangkap ikan bilis. Jerum terlepas. Banyak lagi kena cerita pengalaman rasuah pribadi saya. Bukan saya rasuah. Orang nak menyalurkan rasuah pribadi saya pun ada. Ketika Selangor, Pakatan Rakyat baru menang. Ada seorang datuk telefon saya. Ada seorang datuk mangkuk ayah ni telefon. Dia kata, saya ni datuk sekian-sekian. Saya ni kontraktor kelab ABC sampai Z dia. Semua saya buat belaka dia. Masa tu Datuk Asali Esko Infrastruktur Selangor. Dia kata, boleh tak temukan saya dengan Datuk Asali? Beli kopi kita kira dia. Oh, dia ingat kita ni macam parti Republikan. Nak jumpa dengan Esko, suruh kita bawa dia jumpa Esko, beli kopi kira dia. Rasuah sama-sama sekian. Sangat berleluasa. Rasuah. Hari ni, golongan yang kaya menindas yang miskin. Ambil tanah rakyat, halau daripada tanah rakyat. Kenapa ini berlaku? Kerana jauhnya kita daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tinggalkan apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bawa. Maka kalau kita nak bawa semula keamanan, kehebatan, kesempurnaan yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bawa, tak ada orang lain lah. Kitalah yang kena bawa. Macam nak bacakan hadis sebentar tadi. Akan tetap ada mereka yang akan menzahirkan kebenaran. Kalau tidak kita, Allah Ta'ala pilih orang lain. Kalau Melayu Islam ni tak ada, Allah Ta'ala akan pilih cinta Islam. Kalau cinta Islam tak ada, Allah Ta'ala akan pilih India Islam. Kalau India Islam pun tak ada, Allah Ta'ala pilih orang asli Islam yang akan bawa kebenaran ini. Hari ini Allah Ta'ala beri kita peluang ini. Allah Ta'ala memberikan kita peluang untuk Allah Ta'ala berikan kemuliaan kepada mereka yang bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersusah payah bersama dengan Nabi. Maka hari ini kita juga pada jalan yang sama. Kita bersusah payah, kita berjuang, kita bekerja nak bawa kesempurnaan Islam di tengah-tengah masyarakat, sehinggalah masyarakat menerima Islam. Dan ketika itulah Islam pasti akan membawakan, akan memberikan keamanan kepada negara kita. Selagi mana Islam tidak tertegak, yakinlah, sehingga itulah negara kita akan ditimpa dengan berbagai masalah, berbagai huru-hara. Dulu kita kata negara kita semata, sekarang negara sudah mula dirasai di negara kita. Baru ini tahun lepas, beberapa kali negara gempa bumi telah direkodkan di negara kita. Jangan pelik kalau satu hari nanti sekiranya kita tidak berjaya, sekiranya kita tidak bekerja nak bawa Islam, jangan pelik kalau satu hari nanti negara kita akan menjadi negara gempa bumi. Gunung berapi di Sabah, di perairan Sabah telah dilaporkan aktif. Di perairan Sabah. Dulu kita kata negara kita aman damai. Tak pelik sahabat-sahabat sekalian, suatu hari nanti negara kita dilanda tsunami, negara kita dilanda huru-hara, negara kita dilanda gempa bumi, gunung berapi dan sebagainya, sekiranya kita tidak meneruskan perjuangan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya dengan Islamlah akan melahirkan sebuah negara yang Allah Ta'ala sebut Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. InsyaAllah dengan kerja kuat kita semua, kita teruskan perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala akan berikan keamanan, kesejahteraan kepada kita insyaAllah. Wallahu a'lam.